Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di Rockstar Life Simulator. Ini apa masih nge-lag ya? Hari ini kita bakal lanjutin Rockstar Life Simulator petualangannya Bang Kulehe dan Bang Riki Sun Gokong. Jadi buat kalian yang baru join di live streaming, welcome to the stream. Dan buat kalian yang nonton replaynya, enjoy offline kontennya. Kenapa YouTube akhir-akhirnya suka gacha bitrate ya? Nah, halo Kocun, Robby, Rijaru. Hari ini Bang Kulehe akan upgrade dan bikin lagu keempat yang katanya lebih susah, guys. Nah, aloha teman-teman. Halo Pojan, Pocam, Jun, Rizky, Ryu, Nadib, Mijuru, Adi. Ih, ada cewek, Lisna, halo Lisna. Gila, gue udah anak metal banget guys. Legbong doang, gak metal anjing. Masih belum tidur, Vi. Gue belum tidur guys, cuman ya udahlah ya. Gak apa-apa lah ya teman-teman ya. Rockstar bau hasem. Rockstar tara mandi. Bang, membershipku udah habis, parah banget Rijaru. Tambah lagi gak sih? Let's go! Ada persona gak Vi nanti? Ada guys, cuman jam 10 kayaknya streaming sama Brando sama Kobo. Membership gak ya? Membership gak ya? Apa gak usah ya? Horror mah gak usah kali guys ya? Yaudah lah, horror mah gak usah lah, track-track karirnya ntar. Track-track. Oke, hari ini kita akan lanjut petualangannya. Jangan mandi guys, kalau ini gak pernah mandi. Membership kata Gali guys, malam Rockstar Kabupaten. Gas! Mana lagunya? Lagu. Membership lah, gue udah beli kemarin tai kata kakak membership guys. Chatnya ya kali ya membership ya, biar seru. Apa jangan guys? Ya udah, SMS siapa? Siapa? Hah? I guess it's time, sepertinya ini waktunya untuk kamu berhenti bermusik. You filthy pauper, musisi tidak berbakat sepertimu, layak menjadi miskin. Guys, ini orang-orang udah berani nyenggol-nyenggol gue nih. Dan uang gue abis anjing gara-gara. Ini semua gara-gara kalian nyuruh gue all in kemarin. Ray, welcome. Hari ini kita bisa bikin lagu baru guys. Sekarang kita punya dua cerita patah hati. Coba kita bikin lagu baru dulu kali ya. Coba gue bikin lagu baru dulu teman-teman ya. Halo Krisna. Yuk, let's go. Oh, ini kayak lebih susah nih. Tiga kunci guys. Percuma member, diem kamu Zakaria ya, babi. Kan ada membership lagi nanti malam guys, udahlah. Guys, lagu keempat yang dibikin oleh Bang Kulehe. Kira-kira apa teman-teman? Satu bulan lagi jadi naga, gas paut. Percuma member, iya kan ada. Ya Allah guys, udahlah hari ini tuh kalau misalnya dari ada dua. Masa ada dua sih streaming membernya? Guys, kasih nama untuk lagu keempatnya Bang Kulehe guys. Apa nih? Kanjut beruang katanya. Cinta hitam. Sebatas hideung saja. Anjay. Bau hasem bang judulnya. Jangan, tentang gak pernah mandi bang. Apa guys? Untuk seseorang yang sangat gua respect. Kali-kali nama orang yang terkenal gak sih teman-teman? Soalnya ini musiknya tuh kayak olahraga banget guys. Iya gak sih? Iya gak sih guys? Raja singa tidur bang Vi. Ya gak apa-apa kayak besok aku tidur. Falling down bang. Keren guys namanya kayak dari nama ini guys. Dari nama seseorang yang terkenal. Gue ngefans banget sama Ronaldinho guys. Kuhapus hitamku. Anjay. Apa teman-teman? Black kanjut siapanya Black Samba anjir. Apa guys? The Ronaldinho tragedy. Anjay. Cui, welcome Cui. Apa guys? Kasih gua satu kalimat. Gua pengen satu kalimat guys. Apa ya? Apa guys? Satu kalimat guys. Duitnya nol habis di mana, Vi? Habis judi, guys. Makanya jangan pernah berjudi ya. Kalian lihat nih hasilnya nih. Bang Kulehe mau makannya susah anjing. Warteg kayak enggak nerima dia sekarang. Apa guys? Kasih gue satu ini guys. Kasih gue satu kalimat. Never down bang. Tinjai tidak pernah jatuh ya.
Dick Stroke mah tentang titit atuh bro. Kemarin kita udah bikin Hell Machine guys, karena kita kalah gara-gara perjudian kan. Apa guys? Namanya The Noun. Ah siap, bacot begoling lu, tahi. Apa guys? Kurogaru, wibu banget Aldi. Masa Kurogaru? Kata bu Black Cash Rack, kata dah hell anjir. Apa guys? Apa judulnya? Give me something. Abobo boga. Ini lagunya rada kencang juga. Abobo boga katanya. Apa guys? Tidak ada notif survei ya, biasalah ya, anak tiri YouTube ya. Nelson Mandela. Bacot yang ngelutin tolol. Jedan welcome. Apa guys? Apa teman? Apa guys? Black Slayer. Ini falling in slot air. Apa guys? Gua tahu guys. Katanya ada yang bilang Yudi Item, judul lagunya Yudi aja kali ya. Ada enggak nama bapaknya Yudi guys? Anjir keren banget nama judul lagunya Yudi, tapi Yudi salah satu nama orang terkenal enggak? Mari kita judulnya Ronaldinho aja guys. Da, ya, ini lagu olahraga banget soalnya. Dan gua sangat ngefans dengan Ronaldinho guys. Untuk tribute ya, tribute gua sama dia. Aduh, enggak ada uang lagi ya Allah. Entar gua kerja dulu guys. Dadah, Ronaldinho ya guys, cocok. Bagas dribble. Udin welcome. Ntar nyari duit dulu dah. Ntar gue cari uang dulu guys. Kalau kita cek Melodify dulu, total pemutaran kita sudah 245. Dan sebentar lagi kita akan mengalahkan band terkenal, yaitu Detallica. Anjing, kenapa gak ada duitnya bangsat? Apa ya, gimana guys cari uang ya? Mau gak mau kerja sih, beli gitarnya kali ya. Ini ada dealer secret, tapi gimana caranya guys? Ada yang tahu gak caranya supaya bisa jadi dealer secret? Halo Restu, welcome. Si botak pembubar tongkrong. Bacot tailing. Kalau kargo cuma dapat $30 guys, tapi enggak ada yang tahu ya. Apa kita? Ya udah kita benerin gitar aja guys. Dan kita benerin gitar aja lah. Kita benerin gitar aja. Itu salah satu cara supaya bisa dapat uang halal. Salah. Sedikit lagi menetas. Arkre, welcome. Aku kembali hashtag aku cinta persona. Nanti ada persona lagi ya. Ntar gue butuh uang buat makan guys. Kita kemarin rungkat parah ya, gara-gara kalian nyuruh gue all in, bangsat teman. Pokoknya hari ini kita gak boleh main slot-slot lagi ya teman-teman ya. Kalau uangnya banyak, beri cerita. Sir, kata Celos lu mau ikut ke bantingnya Uus, gas. Mau dong gue ikut ke banting, lawan celing gue guys. Kalau gak lawan Mas Dean boleh gak? Anjay, ntar gue mau jadi ini. Siapa? Aguero. Judi lagi Vi, astagfirullahaladzim. Aryo, udah mau bulan puasa guys, masa judi mulu sih? Aku suka mesin slot ya. Bang jual drugu bareng Eddie Maghrib. Nah ini gue gak tahu caranya gimana ya, katanya bisa jadi kurir rahasia. Tapi gue masih gak tahu caranya gimana tuh. Lawan Kodelwin Vi, diem lu. Diem, gak ada ya, kalau lawan Kodelwin, bubar gue ya, bubar. Bang puas-puasin judi sebelum astagfirullahaladzim. Udah mau bulan puasa guys. Harus nyontohin yang bener gak sih bang? Shit. Benerin gitar dulu guys. Benerin gitar dulu. Dia ada di bawah ya. Yuk. Justru sebelum puasa sir. Wah ada Mini Cooper. Nabrak gak ada suaranya, goblok banget deh. Komuter ini. Bang jual vodka aja lebih untung. Gak boleh babon ya. Apa vodka guys? Gue lapar anjir, gimana mau kerja? Uang 0 rupiah, bisa ngemis gak sih ini? Halo Iksan, welcome. Aduh, gimana mau kerja nih, gak ada semangat ter. Bang Kuloha gak bikin lagu religi Vi buat bulan puasa, bener juga. Spill jadwal buat bulan puasa bang Vi, biar gak ketinggalan lagi, nanti belum dibikin guys. Halo Ijal, welcome. Maling makanan, emang bisa maling makanan di sini? Bang, coba chat sama Selin ya, ntar gue chat sama Selin deh. Malam ini gue coba PDKT sama Selin, tapi gini guys, nyari uang dulu ya. Ini gak bisa makan, meninggal kita, sumpah. Nah, duitnya banyak, sir. Ya makanya guys, inilah. Ya, ketagihan main slot jadi begini nih, lihat. Makanya kalian tuh jangan pernah mau main-main game kayak gitu ya. Itu bohong guys, sudah disetting banner tuh babi emang si Murklis tuh. Masih masuk dulu.
Mas saya mau ini. Kita enggak bisa jual gitar apa? Nah, udah kita benerin, guys. Oke, kita benerin dulu. Ini gitarnya siapa, anjir? Ini Gibson kan ya? Oke, gitar main fretnya udah gue benerin, terus kita tarik. Cabut senarnya. Fat, welcome. Oke, udah dicabut, pasang lagi. Oke, tuning. Oke, satu beres. Berikutnya, gitar main fret berikutnya. Sebenarnya ini yang paling cuan sih, guys. Tapi ada satu lagi, gimana caranya? Tapi itu gue masih belum tahu. Cara supaya bisa jadi kurir. Kurir. Karena kemarin kita gacor ya pas Revaldi bilang angka terbaik dia. Dia bilang $80 angka ulang tahunnya dia. Kita malah terbawa nafsu. Nah, satu lagi. Iya, gimana, guys? Ada yang tahu gak cara jual drugu di sini, guys? Kita kata bisa jadi kurirnya Bang Edi Maghrib. Vi kerja sama bareng Edi Maghrib. Nah, itu gua enggak tahu cara, guys. Apa ada tempat kita harus ketemu Bang Edi Maghrib dulu baru bisa ya? Gitar bekas Woodstock, Bang. Mana yang mana yang tadi? Tadi Gibson SG namanya, guys. Bukan nih. Gibson SG mah yang bentuknya. Oke, kelar, dapat 15 XP. Naik level ke level 4 dan dapat uang $30. Bodo amat, gue mau makan dulu anjing. Awas lu. Situ kalau enggak salah tempat makan ya, di mana ya? Guys, di sini ada tempat makan, cuman gue lupa ada di mana ya? Pak S sedang mendengarkan, V, jangan berisik. Ini kenapa? Ya Allah, mobil gue nyangkut. Oh, udah enggak. Blackjack V $30 jadi 60. Jangan, lu tuh kebiasaan ya nyetan-nyetanin gua. Bentar, lihat nih, ini udah lapar, guys. Mana tempat makan ya? Mana tempat makan, teman-teman? Gua butuh tempat makan, guys. Oh, ini di taman harusnya ada yang jualan sosis ya. $30 tuh berarti dapat uang 450.000, guys. Sosis paling $2 ya. Beli kopi sama sosis. Biasanya bisa makan ya, teman-teman ya. Zile, welcome. Makan lagi. Tapi sini boleh nggak ya? Nggak boleh. $18, guys. Ada skill point 2 biji. Lebih baik ambil di mana? Apakah kita ambil strong body? Appling, teman-teman. Slow down, decrease in your partner happiness rate. Ini kayak buat PDKT deh. V-sex jual hari ini apa aja? Hari ini ada Bangku Lehe, Persona, stream sama Brando sama Kobo ntar malam. Udah tuh grinding. Jorok, Bang, jorok. Karir lu kalau udah sukses baru cinta. Anjay. Enable to play. Membuat kamu bisa memainkan 2 lagu dalam satu konser. Oke, gua akan main karir dulu kalau gitu, guys. Kita akan karir dulu persatu ya. Increase the impact of correctly pressed key while writing the songs. Atau ini punya manager, guys. Increase punya M-chan. Increase the chance of your band having priority in venue selection for concert organization. Kita punya M-chan udah butuh gak sih, guys? Sekarang apa masih indie dulu? Gini, welcome. Skill ngeslot gak ada, goblok. Ini mau jadi rockstar, bukan jadi tukang judi, anjing. Tol. Bang, katanya kalau kencingin celing 5 menit dia bakal hamil. Emang iya, emang gak bisa kocak sih pipis 5 menit. Indie dulu aja, Vi. Kalau indie berarti ambilnya kalau gak powerful gitar, kita ambilnya Muse, guys. Yang satu skill dulu aja, Vi. Berarti ini ya. Berarti powerful gitar ya, guys ya. Kita bisa memainkan 6 lagu, tapi lagu kita juga baru 4 sih. Iya gak sih? Gak ada skill slot, bangsat. Ini bukan kakek gurui, anjing. Siapa tuh ngechat gua? Powerful gitar aja, Vi. Udah gua unlock ya, guys ya. Powerful gitar ya. Ini siapa ya, Mas? Pak, saya aja gak punya uang, Pak, buat bayar tilang. Gue ditilang, guys. Anjing, gue ditilang polisi. No, gue ditilang polisi. Babe. Gue disuruh bayar $50, guys. Duitnya aja cuma $18. Anjing, gue ditilang polisi, cok. Sim nembak. Yo, tai lu, Bu. Bangsat, mobil gue diangkut.
Eh gimana nih guys? Pas, Pas kebalikan mobil saya, Pas. Aduh, duit gue di, mobil gue diangkut guys. Ih tolol banget dah. Karma main judol. $14 apa gue benerin gitar sekali lagi guys ya? Benerin gitar sekali lagi, udah tuh kita coba minta mukulis. Masa di sini enggak bisa auto save anjing. Coba tanya ini. Guys, kemarin ada yang komen katanya kalau misalnya ngajak Kak Selina jangan diajak pergi terus-terusan, nanti apa namanya? Nanti si persenannya minus. Emang iya guys. Coba kita ajak ngobrol lagi ya. $18 gandakan fee. Emang bener lu. Jangan aneh-aneh Arif ya. Nanti kita coba ya. Yuk, coba ya. Bang, bawain lagu Fiera dong. Oke, harus patah hati dulu enggak sih, guys? Oke, kita ajak ngobrol Kak Selina, guys. Kita ajak ngobrol Kak Selina. Kalian yang nyari topik, jangan sampai minus satu topik ya, teman-teman ya. Oke, topik pertama. Topik pertama, guys, supaya Kak Selina mulai tersenyum kecil. Jangan slot fee, ingat meskipun hidup cuma sekali, lu enggak bisa ngulangin kehidupanmu lagi buat tobat. Dengar kata Brian, tuh, bangsat. Udah ini dulu, apa namanya? Apa sama Kak Selina dulu, guys? Minta duit. Emang bisa minta duit ke dia? Goblok lu ya. Itu jadi mau kondo anjing. Faisal, welcome. Udah makan belum gitu? Ah, bosen ah. Udah makan belum tuh bosen, guys. Kamu suka judi enggak? Jadilah pria yang baik, guys. Minta mobil. Lu aneh-aneh. Jangan jadi cowok mau kondo anjing. Jelek fee, bau kelabang. Kita baru bisa berkata sama dia doang, guys. Yang penting kita jalan sama satu cewek lah. Punya pasangan dulu, guys. Sama Kak Selina dulu. Gimana harinya fee? Oke, kita tanya ya. How is your day, anjay? Grammar minus 1. Wih, nama 1%. It's like a mystery thriller, unexpected kata, slightly confusing but entertaining. Kamu gimana katanya? I'm fine, thank you. Jangan, gak seru. And you? Howas, oh ya Howas, bener kata Nemo. Guys, tanyain apa ya? Jangan minta satu topik. Apa guys, tanyain apa guys? Ada yang mau ditanyain gak? Tanya ini kali ya? Tanya apa guys? Mau aku kokop gak katanya? Pilih Smartbird atau Uncle Giraffe? Bacot celing anjing. I've been thinking a lot about you. Itu buaya banget Pradika, jangan. Kamu artis bokep bukan? Do you like porn video? Did you like porn video? What the fuck? Oh, maksud kamu film tentang National Geographic documentary tentang perentotan cacing tanah di Australia. Kayaknya si Selina ini suka nontonin masalah hewan-hewan berkembang biak ya guys ya. Apa janjinya furry lagi? Tanyain apa guys? Kemarin udah gue nanya suka kucing atau anjing. Apa guys? Tanya angka terbaik buat slot fee. Apa? Ngomongnya gimana guys? Tanya kodamnya V. Tanyain dia furry atau bukan. McLaren lu warna apa bos? Aje. What is your favorite car ya? Tanya. What is your favorite car Selina? One that doesn't mind about my driving or the lack of parking skill. Berarti Hyundai Ioniq udah jelas. Sesuatu yang apa namanya bisa membantuku lah. Karena dia ini katanya nggak terlalu jago skill parkingnya tuh nggak terlalu oke guys. Jadi Hyundai Ioniq adalah mobil yang paling tepat untuk Kak Selina. Hyundai yang lain juga bagus-bagus ya guys ya. Bener nggak sih? Suruh pilih nomor 1 sampai 14 wih. Gimana ngomongnya? Cus. The number between 1 gini kali ya. Terus the number between 1 and 14. 7 guys katanya. Guys, apakah angka keberuntungan kita hari ini 7 dari Kak Selina guys? Ini main fotogel anjing lu tolol ya. Guys, 7 katanya. Kata Kak Selina 7. Because it's a lucky as finding a pup that know my exact order. 7 katanya guys. 7 katanya. Sih. Tapi kemarin ditanyain Cristiano Ronaldo atau Messi dia enggak mau jawab, katanya mengundang amarah fans. Tanya suka tahu Oliver Sykes enggak ya guys ya? 7 epos, Bang. Epos. Do you know Oliver Sykes? Anjay, tahu enggak ya dia vokalis BMTH?
Yeah, the Bring Me the Horizon frontman, we are back. Kita sebenarnya bestie di universe lain. Ya, kamu ngaku-ngaku Selena. Guys, Selena tahu Oliver Sykes. Wah, anjir satu ini sama gue nih. Gece ke kosan bang, sabar kotak ini belum mentok, masih mau senyum kecil. Vlog BMTA, tai lu Randy. Coba tanyain ini kali guys. Tanyain tahu Pak Presiden enggak ya? Do you know Joko Widodo? Tahu enggak ya? Apakah Kak Selena tahu guys kalau keberadaannya Pak Jokowi ada di dunia dia? Vlog BMTH coba tanya. Andika welcome. Coba deh. Oh, Indonesia Presiden. Let's go. Yeah, we hang out in my dream where I'm a political analyst. Guys, Kak Selena tahu Pak Jokowi. Sar, coba tanya meningkat apaan kak si. Ada Indonesia coy. Buzzer orang presiden lo sembarangan lu. Dia tahu Pak Jokowi guys. Anjir ini game serem banget dah. Tanya kali. Do you know Aldean Tegar? Tanya kali guys. Tanya YouTuber kali ya. Do you know Aldean Tegar? Haruskah aku tahu dia? Dia apakah dia adalah merek bir baru atau apa? Oke, dia ternyata dia enggak tahu Mas Dean guys. Taunya katanya dia merek bir baru. Siapa guys? Tanya siapa ya? Pro pemerintah kata Saipul. Tahu Lutfi Halimawan tapi mana tahu dia. Mas Dean aja gak tahu dia. Anjir pertanyaan terakhir guys. Buat sebelumnya. Do you know Lutfi Halimawan? Tahu gak ya dia? Dia tahu gak guys? Sounds like a... Gua bukan Pokemon. Anjing lu Selena ya bangsat. Pika. Masa gua dikatain Pokemon anjing? Gua dikatain Pokemon langka tai. Coba tanya Om Deddy. Abis pertanyaannya guys. Besok lagi kali ya. Anjing kenapa gua dikatain Pokemon bangsat sama dia? Ih tolol aja nih. Coba aja keluar sekali guys ya. Udah senyum kecil nih. Tolak maning bangsat. Duh mobil gue diangkut lagi gimana nih guys. Dan pipis lagi aduh. Pipis di mana ya? Oh di WC. Di kafe ada WC. Bangsat. Gue dibilang Pokemon sama Selena. Tai. Kurang ajar loh dia loh. Brian, thank you. Diam semua anjing. Pokemon mendarah daging, Vi. Mas Dean dibilang merek bir. Gua dibilang Pokemon. Coba ntar kita tanya Brando sama Regi kali ya, guys ya. Coba yang lain, sor, ceweknya. Kayaknya charm gua belum penuh deh. Tapi ntar gua cek ya, guys ya. Kayaknya udah bisa yang lain juga. Mau coba kah yang lain, teman-teman? Oh, salah. Oh, itu tempat cuci tangan. Sorry. Lu pipis sembarangan sih, Vi. Kayak Pokemon. Oh, tai lu. Coba. Nggak, gua ngomong masih jomok. Wah anjing ini badag. Kulun 4 menit. Mau gak dia sama gue? Gue dibilang 23% dia tertarik guys. Dia gak mau, Sophia gak mau. Yuki gak mau, harus U30. Kita belum terlalu terkenal guys. Ete cooldown lagi. Ete cooldown guys, coba jep jalan mau gak ya? Tolak maning. Bartender gak bisa. Gue gak mau ngedate sama lu anjing. Sama Emily coba guys, ajak jalan. Kenapa semua cewek-cewek nolak gue ya? Anjing lu semua ya. Awas kalau gue udah sukses nanti babi lu. Gue kepot-kepotin pakai Lamborghini gue bangsat. Mukanya kayak beca salto. Ini gue pulang dulu aja lah guys. Kita pulang dulu aja kali ya teman-teman ya. Duh lapar lagi pengen makan. Udah pulang dulu aja. Mobil gue diangkut tadi sama polisi. Oke bayar 20.000 guys ongkos angkot. Nah pulang dulu guys. Weh mau bunda thank you. Muka kayak Pokemon berharap dapat cewek. Dia kamu Randy ya anjing. Guys katanya orang miskin gak boleh masuk sini. Minimal punya uang $200. Tidur kali ya. Udahlah ngeband aja lah ya. Wih anjing keren banget mobil. Gimana mau sukses bang? Abis gajian langsung judi. Astagfirullahaladzim paradoks. Untung bukan gue ya. Nah jalan dulu, ayo kita masuk sini dulu guys. Ke rumah dulu. Iya, gak slot. Nah, makan dulu. Ini satu-satunya makanan kaleng yang bisa gue beli guys. Woi Bang Hulk. Hulk is good. Oh. Nah tidurnya lah. Tidurnya guys. Bang Hulk fetisnya dipipisin anjir.
Yaudah, semoga hari esok lebih indah ya teman-teman ya. Semoga saja hari esok jauh lebih indah daripada hari ini dan uang gua datang. Gua pengen nulis di diary hari ini adalah hari terkontol di dunia anjing. Bangun pagi lah, rezeki lu dipatok ayam anjing bangun jam segitu. Oke, udah bangun pagi guys, masa mandi ya. Kita chat Ricky hari ini guys. Aduh, duit gua mau habis lagi. Yo bro Ricky, let's go tuh. Hah? Kita bisa manggung di bar. Aku telat nyampe, sorry malam guys, bisa manggung di bar. Guys, kata bro Ricky Sun Gokong, kita harus punya M-chan baru bisa manggung di bar. Ya udah kita manggung pinggir jalan dulu aja guys. Berarti kita harus naikin M-chan ya kalau ada skill ya. Nggak bisa guys, kata Ricky Sun Gokong harus punya M-chan baru boleh. Anjing, uang gue sisa 2 dolar, bangsat. Mobil gue ada gak ya? Sparrow! Happy welcome! Udah, jalan dulu. Vi, hari ini kita kasih paham cewek tobrut buat tobat. Yang mana kocak? Pintu ser, oh, udah biarin aja. Ada Bang Ulek guys, biarin aja udah. Ada Bang Ulek. Vi, mobilnya kayak buat bawa jenazah. Ini aja diangkut sama polisi anjing. Ini mobil aja ya, udah diangkut sama polisi bangsat. Cek Melody 5 Vi. Alhamdulillah buat judi. Nah, lihat tuh. Nih haters kontol nih ya. Katanya ngatain, "Sudah waktunya kamu berhenti dari musik. Musisi sepertimu lebih cocok menjadi miskin saja." Hahaha. Lihat saya nanti ya. Hari ini gua bakal bawa lagu baru gua yang judulnya Ronaldinho anjing. Jangan judi kocak kata Gil. Enggak boleh guys ya. Itu pembayaran royalti hari ini guys, 133 dolar. Kok bukan tetanus Vi mobilnya? Belum punya tetanus, mobil mahal. Oke, Bang Ricky nungguin kita guys, di mana ya? Depan toko gitar kah? Oh, di mana anjir? Oh, di taman. Ya udah, ayo. Enggak yang di game, enggak yang lagi live, sama-sama enggak mandi kata Starslim, dia ngomong robot bangsat. Anjing. Let's go, mari buktikan dengan genjreng kepalanya, Vi. Tutup kalau siang-siang, tutup guys itu. Tempat cari uang kita tutup ya? Tempat melipat ganda uang tutup. Anjing malah muter goblok. Astagfirullah, enggak boleh judi kata Power Ranger merah. Itu bukan judi, itu pelipat ganda uang, guys. Bikin lagu opik Vi, ternah. Kalau lagunya ada yang ada rebana-rebannya mungkin bisa, guys. Bener tadi lagu metal semua ya? Yuk, hari ini kita bawa 4 lagu, guys, totalnya. Malam mesti kita bawa 6 lagu kali. Oh ya, jalan sini. Kapan jadi kurir rugu kata Brian? Brian, kamu nyuruh aku tidak berjudi, tapi kamu nyuruh aku jadi kurir rugu. Astagfirullah Brian. Minimal kalau nggak mandi gacha duit lah bang, kali wanginya di situ ya kali guys ya. Gua akan coba teori nggak mandi berhari-hari, terus kita coba gacha di sana teman-teman. Kalau nggak main blackjack aja dulu. Kalau blackjack tuh masih ada hitungannya. Itu hitungan ngibul sih. Ntar mobil gua diangkut lagi sama polisi. Taruh mana ya? Terusnya aja kali ya. Taman apa masih jauh? Di taman tuh ada tempat parkir guys masalahnya. Tuh di taman tuh gak ada tempat parkir. Parkir mana coba? Nah coba. Iya bener kata Starcream, siapa tahu yang wanginya yang di dalam game. Blok. Boleh gak sih parkir sini? Boleh kali ya guys ya. Aduh. Guys, enggak. Ini tempat parkir bukan. Nah, ada tempat parkir. Ini apa? Ini mah supercar anjir. Sini. Jalan guys. Kita ngeband dulu guys. Nah, ayo. Yo, Ricky Sun Gokong, my friend. Fatir, welcome. Kita akan bawa lagu baru, guys. Hari ini kita akan bawa 4 lagu. Midnight Attack, Mantra Hitam, Hell Machine, dan Ronaldinho. Game ini konfer nanti dimainin gak Bang Upi? Main tapi kayaknya gak di streamingin ya Mar. Buat main sendiri.
Let's go. Eh, lagu baru dulu enggak sih, guys? Ronaldinho. Let's go. Lagunya villain banget ya, kayak lagi lawan bos terakhir. Anjir, lagunya villain banget, guys. Let's go. Anjir, lagunya villain banget, kayak lagi lawan bos terakhir. Gila, keren sih lagunya. Go! Oh, udah mulai susah nih, guys. Udah mulai susah nih. Ngapa lagunya gantung gitu, bangsat? Dapat 6 popularity sama $71, guys. Aduh, ada mistot lagi satu tai. Eh, lagunya kenapa gantung ya? Oke, berikutnya, guys. Hell Machine, supaya kita gacor malam ini. Let's go. Jadi lagu favorit gua. Ya, ini lagu favorit gue, guys. Let's go. Tapi babi. Anjay. Tutup mata. Let's go, tutup mata. Let's go. Gantung itu ada, lagunya kenapa pada gantung-gantung udah, guys, akhir-akhir nih. Biasanya ada closing. Oke, berikutnya mantra hitam. Tererereng terereng tam hitam. Kalau mau ngeband enaknya ambil mabok gak sih, bang? Astagfirullahaladzim, belum dicoba sih. Ini agak chill. Gini gerakannya. Tangan gini. Lagunya disikit, guys, sumpah dah. Black Amplified, sumpah gua gak bohong. Dengerin, emang judulnya Black Amplified, guys. Dengerin, gak bohong gua.
No Missing Note. Oke, masih bisa 3 lagu lagi, guys. Midnight Attack ya, serangan malam. Ada Black Summer juga, Vi. Black Summer lagu siapa, Dik? Sumpah tadi yang Mantra Hitam mirip Black Amplified, guys. Dengerin dah lagunya ada sedikit. Enak itu lagu ya, gue suka. Nih, Cil. Ah, kelambatan, tai. Kalau lambat-lambat gini pegel ya? Ngik, tai lu ngakik-ngakik. Ini terlalu lambat, guys. Gua enggak biasa kotak yang lambat-lambat gini. Gua tidak menyatu dengan lagu, guys. Dan tidak menyatu dengan tempo dan irama gua kalau lambat gini. Lagu baru gak sih ini, guys? Yang pertama terlalu ini, terlalu basic, membosankan. Cek dapat uangnya berapa? Cek dapat uangnya berapa, guys? Tuh, cuma $55, guys. Kita harus bikin lagu baru yang lebih gege. Lagu baru judulnya Selina aja, bang. Anjay, Selina. Fly away with me, kan ku entot kamu. Suatu hari nanti, sampai senja. Semangat aku dong, Pak Tuo, aku lagi ngelembur. Epin mau bikin lagu, Epin. Sisa dua lagu lagi, guys. Lagu baru judulnya Melodean, bang. Ini lagu rock semua, kocak. Dangdut aja, gondrong sange. gue bikin pasang weekend kali ya, yang panjang-panjang cashless gitu, guys. Jadi main gitarnya ketutup. Ada punyanya Ipun yang Michael Jawir. Halo Eden, welcome. Hell Machine, bang. Hell Machine lagi, guys, ya. Hell Machine lagi ya, teman-teman ya. Ini lagu enak banget, coy. Sumpah ini favorit gue, bro. Hell Machine sebelum kita all in. Anjing, mau kemana, woy? Penonton! Oi, penonton! Salah pencet, salah pencet. Sorry. Sumpah, gue harus bikin lagu lagi, guys. Kaki-kaki kayak lu. Nih, gua apal mati, diem. Ah, salah. Sorry. Babe! Baru mau gimmick. Maaf. Sorry. Penonton. Kok jadi tiba-tiba jadi tolol sih? Bentar. Sabar. Nah, kan apa kan? Sorry, maaf penonton. Nah. Kaki-kaki gimu ya? Maaf penonton, amplinya mati. Good job Tian, welcome. Anjing, Mr. Tuh 19, bangsat. Dapat duit cuma $60, guys. Udah, pegel. Udah, capek. Judul lagunya ngik, bang. Yo, Ricky, thank you for today, bro. Bro, we have one song again, bro. Bro, just leave it lah, bro. I need to go with my girlfriend, bro. What, you have a girlfriend, bro? Yeah, bro. Her name is Selina, bro. Oh my God, congrats for you, man. Yeah, I wanna take a pee here.
udah ngecerit. Nah, ngamer sampai maghrib sampai ke badan-badan. Satu lagi tai katanya. Oh iya, foto lu guys, foto lu. Berak bang, main judi. Kasih dulu guys. Pipis sama makan sosis dulu ya. Pipis sama makan sosis dulu guys, bentar. Kopi dulu dah, anak dia. Kopi sama sosis. Woi, pak salon, minta lagi. Mana gaca uangnya cepet? Mobil gua tadi parkir di sini kemana ya? Tapi Pak S gak marah sama gua guys. Coba, kita jalan dulu guys. Di sini kan deket sama bar ke depan ya, udah kesini dulu lah. Hari ini untungnya uang kita dapat banyak guys, 427. Tadi kata Selina, angka keberuntungan harga hari ini adalah 7. Kita coba 7 ya guys ya. Pokoknya 7 teman-teman. Pokoknya di angka 7 ya guys ya, kita coba. Kayak gua enggak mau slot mesin yang ini ya. Apa black check dulu kali ya? Black check dulu pemanasan. Pemanasan black check dulu guys, Mobilnya di supercar, Bang. Oh iya benar. Jadi gua taruh di supercar ya. Coba sekali guys, 7 ya, 7. Katanya angka keberuntungan hari ini 7 guys, coba. Iya, hari ini 7. Coba ya, 7 ya. Via upload story. Oh iya benar, gua belum upload story hari ini. Hari ini gua belum upload story guys, benar. Iya, gue belum upload story, bener. With my friend Muklis, semoga hari ini wangi. Wish me luck, anjay. Let's go. Nenekmu akan bangga, kata Eleanor. Anjing, siapa anjing Eleanor? Nenekmu akan bangga, kamu main judi terus, bangsat, kata Eleanor. Anjir, siapa tuh berani komen banget? Random. Kata Andrew, Studio G sirik sama kamu dengan adanya Mr. Basuki datang ke konsermu kemarin. Anjing, yang like cuma 15 bangsat. Ini 18. Kayak lihat guys, lihat. Dengerin. Kata ada yang komen namanya Ella. Hulkster memberikanku rekomendasi tentang lagumu. Aku mulai suka dengan lagumu sejak Hulkster merekomendasikannya. Wih, Bang Hulkster baik banget ya. Anjing ada ini WW Richbit RBC Wisenyu bacot kontol spam memek. Follower school Bang Kulo udah 44 guys. Ella JKT48 serius. Ella JKT48 guys itu yang komen. Dia fansnya Bang Kulo. Ella, kamu suka dengerin lagu-lagunya Bang Kulo? Oke, kita coba dulu guys. Katanya hari ini angka uangnya 7. Kita coba 7 guys. Ih, beneran 7 keluar deh. Oke, karena ini 17 dan dia 7, gua akan hold. Oke, draw, aman. Masih aman guys, masih aman ya. 7 lagi. 7 lagi guys, gua akan card lagi. Blackjack, let's go. Oke, agak naik dikit ya guys. 7-nya 17 coba. 7-nya 17 coba. Oh, card. Kenapa gua minta card goblok, itu udah 18, itu kesalahan gua. Sekali lagi tadi. Hold. Oke, draw. Masih draw ya. Stay di 17, teman-teman. Card. Mungkin 77 guys, 77 kali baru wangi ya. 77 kali guys, 77 mungkin baru wangi. 77, 17 kurang wangi. 77 kali guys, 77 ya, 77 coba ya, 77 ya. 17 gua hold deh. Nah, jangan main ini penipuan. Yang ini aja. Dari dulu emang blackjack tuh penipuan. Tapi kamu udah tau belum kalau Bang Gerot lagi PDKT sama Chika ex member? Hah? Serius Ano? Info A1? Gua yang sahabat deketnya aja nggak tahu. Emang iya guys? Ah, kamu gosip dari mana Nano? Kalau misalnya Gerot kan good looking guys. Kalau misalnya deketin ex member, emang nggak dibilang emang kamu siapanya Chika? Hah, info A1 dari mana guys? Gue yang sahabatnya aja gak tahu teman-teman. Di live kemarin, yang bener guys. Serius guys. Ini gorengan coy. Bang Gerard sendiri yang ngomong. Hah, serius? Kok gue gak tahu babi? 46 Vy, sabar dulu re. Ini ada info A1 kocak. Gacha Bang Gerard Chika, let's go. Tapi bakal dibilang emang kamu siapanya Chika gitu nggak sih guys?
Kok kalau sebelah dibilangnya kayak gitu teman-teman? Apa karena Bang Gerald ganteng guys? Gorengan re katanya. Emang iya gue demi Allah gue nggak tahu guys. Batu tanya jauh, mole. Ya udah antar malam main Wir. Ayo guys, ini dulu. Apa? Minta angka guys. Katanya 7 ya. Kata Elisa semalam 7 guys. Gua coba 7 guys. Oke, bau ya. 7 bau teman-teman. Minta angka teman-teman. Kata Starscream 18. Ah, kamu ngibul. Ini Starscream pasti bau tai nih anjing. Bau oli pasti si goblok nih. Emang lu tuh bau Starscream, gak usah gaca-gaca lu anjing. Jangan gede-gede lah. Lu lihat duit gue 298 bangsat, abisnya buat judi goblok. Ya jangan gede-gede guys. Iksan 26 guys, 26 dari Iksan ya. Ah serius guys, coba kita live reaction kali. Ah yang bener kamu. Hah serius lu, menit berapa guys? Gorengan re coy, coba. Ah serius lu. Dia jika ex JKT cakep uga ge. Lu jangan bahas-bahas JKT di sini. Kenapa bahas-bahas ex JKT? Cuk. Enggak kocak lu. Tapi sebentar, gue jadi tertarik. Emang cakep ya? Ini tuh. Bentar lu, ge. Kok lu tiba-tiba ge? Bentar. Yang dibilang mau masuk. TH bukan sih? Masuk Ninja Ranger. Oh, yang bener lu. Warna apa ya, guys ya? Ninja Ranger. Apa jadi Cika yang ini? Janganlah. Macet banget Gerald anjing. Yes. Ntar lepas dari duduk gimana guys? Gue nyangkut ini. Lucu. Ya gitu aja sih. Cukup satu kata dulu guys. Tidak perlu banyak-banyak. Ntar mengundang yang namanya betul kontroversi. Ya, tapi kira-kira kalian kalau misal full saat transfer kalian setuju gak sih guys? Ninja Ranger atau yang tambah personil kayaknya? Kita lagi kurang personil warna ini sih. Putih sih guys. Kurang putih sih. Betul. Ninja Ranger putih gak sih guys? Ranger beningnya boleh gak? Ah, Ranger bening boleh gak tuh? Sagama tuh, Ge. Hehehe. Gak usah bahasa server lu dah. Apakah... What the fuck? Arc baru antara Bangge dan Cika akan terjadi, guys. Gue aja belum kenalan. Gue tuh lupa loh. Gue tuh udah saking lamanya pacaran jadi lupa cara kenalan. Coba, guys. Ajarin gue gimana caranya kenalan sama cewek yang benar. Yakin lupa kenalan, Bang? Serius, serius, coy. Gimana ya caranya? Mungkin kalau dia ngedekatin duluan, mungkin aku akan tahu. Woi, anjing apa ini bangsat? Aku di sini cuman wibu yang jarang keluar rumah guys. Jadi aku tidak mengerti. Enggak. Lu tuh artis anjing bacot lu, Ge. Katanya berpura-pura culunnya guys. Beneran anjir, gua lupa caranya. Tapi Ger, tapi si apa? Ayah tuh udah kontak Cika dulu atau katanya pas dicabut kalau bisa langsung diambil sama Ninja Ranger katanya gitu. Bohong banget anjir lu jangan kayak gitu. Enggak bohong gua waktu media share. Hah? waktu media share sama David, si Ayah ngomong gitu. Berarti ada kesempatan. Iyalah. Oh, berarti lu mau gitu. Nah. Oh, berarti kira apa? Bentar, gue tuh nggak orangnya nggak nolak kesempatan kalau ada gitu loh. Nah ini kata anjing gue speechless bangsat. Gue nggak bisa ngomong bangsat. Ini ada yang kepanasan guys. Kalau udah kayak gini saingannya Gerald anjing. Taivi gara-gara main sama lu bisa ngegimmick itu ibu. Ini ada yang panas gak sih guys? Gorengan anget re anjing. Darius tuh, gue tuh pemalu bukan pemula. Tapi gue pemalu beneran. Kan gue bukan pemula depan cewek. Gacha Gerald Cika. Belum udah nemu singkatan woy. Gacha ya. Jangan belum apa-apa anjir buset dah. Art baru guys. Kalau ini mah possibility kenceng banget anjing. Ini mah kenceng banget bangsat. Gerald tuh masih muda guys, jauh di bawah gue anjir. Bani welcome. OTW ngamuk Obito kata Sanun. Shit, gua harus nelfon Mas Dean ini. Anjing gimana guys? Guys gimana nih guys? Wah udah ini susah nih bro. Wah ini mah udah susah bro. Kalau Ipun tuh kemarin persentasenya sekitar di bawah 5%. Itu kayak lu gacha SSR anjing gitu kalau Ipun tuh kemarin. Kalau ini mah bangsat. Wah. Aduh. Gua baru
mau demi apapun juga anjir. Kasih tahu persentasenya Vi. Enggak tahu tuh guys ya. Kalau ini lumayan besar enggak sih? Woi, angka dulu guys, angka dulu. 18. Yuk, 18. Guys, kasih angka gua guys. Kasih angka. 13 kata Jawir. 13 guys. Coba. Bentar. Ini harus sekali kita harus hoki dulu guys. Bau lu ir, tolol. Kasih gua angka guys. Kakak 32. Kata kakak 32. Guys, kasih gua angka wangi lah. Kasih gua angka wangi ya. 73. Jangan parah gua miskin anjing, enggak bisa makan ntar. Blok. 10 kata, Bang. Gacha. 20 fit tanggal Cika Lasio ketahuan. Coba 20. Aduh, dikit lagi. Ayo guys. 22 kata Civo 22 guys. Kata Coco 22. Aduh, dikit lagi guys. 20-an kayak wangi-wangi dah. 20-an wangi-wangi guys. Lopi 24. Aduh, bau banget guys. Bau banget, kocak. 48 Bang, biar Gerard jodoh sama XP. 18 saya penjudi ulung kata Galsur. Astagfirullah. Oke, 48 ya, coba ya. 48 bener gak ya? Apakah bener guys? 48 gacor gak ya? Guys, waduh, guys konspirasi kah? Woi, ada apa ini deh? Guys, 48 kah? Guys, 48 kah guys? Angka terbaik hari ini teman-teman, 48 kah? Angka terbaik hari ini 48 kan teman-teman? Sudah restui penjudi kan? bentar. Kita tanya selen guys, kita curhat ke selen guys. Oh, Ricky masih nungguin gua manggung. Makan lu kali ya? Sama makan lu guys, makan lu. Makan lu. Gua mau curhat juga ntar ke Selen guys. Kita tanya ke Selen kali ya. Kita tanya ke Selen guys. Bentar, mana sih ini? Oh, gua perlu makan lu guys. Wah. Sederhana tapi Obito marah enggak ya? Dewi Fortuna pun merestui, Bang. Biarkan mesin slot yang berbicara. Direstui oleh Muklis. Sini. Oh ya udah. Emang Cika sama Gerard seagama guys? Gue kira Cika muslim loh. Gorengan re, hell mesin pun merestui. Ini mah udah red on, tinggal ambil jodoh aja bang. Oh, Cika tuh Batak. Waduh, sama kayak David dong. Nggak, soalnya gue punya teman namanya Cika tapi Rizka sih itu dia sebutannya doang Cika. Aduh. Coba ini dulu guys. Anjir, keren sponsornya di mana-mana ya, lihat deh. Astagfirullahalazim. Aduh ya Allah. Gua salah pencet. Kenapa malah bayar iklan bangsat? Mahal banget anjing. Kamu dan si drummer jelekmu itu lebih baik hati-hati babi. Kamu sudah memulai perang dengan kami katanya. Ya Allah, gua malah bayar iklan, guys. Duit gua $6 habis, cok. Duit manggung gua anjir. Nicholas, welcome. Ya Allah, malah pasang iklan gua, kocak. Tidak direstui Dewi Fortuna, Bang. Gua mau pesan ini anjir, pesan bas.
Udah, kita coret kesalahan aja tuh. Astagfirullahaladzim, uang gue sih sempat dolar. Obita, gorengan hangat nih, Wir. By the way, Cika Batak, Wir. Berarti Medan dong, Medan gak, guys? Coret X, welcome. Sama kayak David dong. Waduh. Kita tanya ke Selin, guys. Kita tanya ke Selin, guys. Oke, kita ngobrol sama Selin ya. Kita coba tanya sama Selin, guys. Kita tanya sama Selin ya, teman-teman ya. Aduh, turun ya ini ya, 25%. Kita tanya sama Selin, guys. Tanya apa ya? Tanya tentang gacha, Vi. Can you predict about Geralt and Chica? Predict air kalau itu goblok. Ah, predict ya tentang cinta ya. Let's just say it will be a roller coaster. Kapan war? Sabar Thanatos. Bentar dulu, lagi panas banget anjing. Aaron welcome. Anjir, game pun merestui anjir. Jabla yang menentukan jawaban. Katanya kan roller coaster, guys, mereka berdua. Waduh, bring the popcorn, guys. Bawa popcornnya kemari, panas, re. Tanya makna angka 48, V. What is the meaning of 48? Angka yang kita tanya, guys. Itu adalah number excuse I have for not doing laundry today. Ah, kata itu adalah nomor supaya aku tidak melakukan cucian baju hari ini. Ya. Bawa popcorn leku, ya. Siapkan popcornnya adik-adik. Makan sambil lihat gorengan anget, re. Tanya apa, guys? Kita curhat ke Cika, lumayan juga ya. Slot merestui, gamenya pun merestui. Virgin, welcome. Did you know Geralt X word genius? Oh, diving into my personal playlist, are we Ciki katanya. Oh, kamu masuk ke playlist aku ya? Ya kamu tahu enggak? Tanyain tahu latih enggak? Latih yang bikin neta. Did you know the song Latih by Weird Genius? Tahu enggak dia, guys? Tahu enggak lagu bikinnya Geralt, guys? Heard of it, more like it's on my sing terribly in the shower. Oh, jadi lagu mandinya dia, guys. Tanya apa lagi? Tanya apa? Tanya Geralt sama Cika aja, Vi. Apa nanya, guys? Siapkan popcorn, Le! Pilih mending Thanatos atau Orpheus Telus. Emang dia main persona, kocak. Apakah masuk TikTok polisi idols? Aduh, anjing. Gua udah digoreng tadi, babi. Sisa 4%, 4 dolarnya buat beli popcorn, guys, katanya. Tolol, anjir. Masa ini, apakah ini akan digoreng juga, guys? Itu Jablay Cenayang, Vi, kata Mori. Tanya apa lagi? Oh, tanya. Tapi kemarin kita udah nanya, Winda Basudara, guys. Did you know Miao Auk, YouTuber? Did you know Miao Auk? Coba tanya, did you know Miao Auk aja, guys. Did you know Miao Auk? Tau gak ya? Oh, Miao Auk, let's just say dia adalah virtual sibling I argue with over who is hogging the wifi. Kamu tahu enggak Miao Auk, Selina? Enggak tahu dia Miao. Miao Auk or Winda? Miao Auk or Winda Basudara. Saya guys. Oh, kalau milih antara Miao Auk dan Winda Basudara, that's like choosing between beer and cider. Depend on the mood, katanya, guys. Bang, lebih enak yang mana sama cewek, biar tebal. Mana gua tahu, Trot X. Agung, welcome. Gua cipokan cuma sekali doang. That's like choosing between beer and cider, katanya. Depend on the mood. Bener sih, guys. Nonton Bang Brando atau Bang Regi tuh. Gimana mood gak sih, teman-teman? Lagi pengennya nonton apa? Tergantung mood. Bener, kata Selina, guys. Ntar gua bisa diajak jalan gak ya? Suka vodka atau ciu? Mau ditransfer berapa, Pi? Tolong dong, ini tempat dolar doang. Woi, senpai! Tanyakan, Vi, apakah Obito akan marah kalau Geralt bersama Chika? Apa ngomongnya, guys? Bahasa Inggris apa ya? If Geralt going dead with Chika, will be Obito angry?
Only if they skip the queue at ramen shop. Obito love language is clearly noodles. Emang Obito suka mie, guys, katanya. Kalau misalnya mereka berdua nyerobot antrian di toko ramen, soalnya love language Obito adalah makan mie, katanya. Emang Gerard X OG Cika X JKT konspirasi sama X member. Gorengan, re. Guys, emang coba tanya Bang Obito. Bang Obito, emang kamu suka Indomie gitu? Suka mie? Suka Miki. Optimus Prime, gak boleh gitu kamu ya. Love language Obito noob. Dekalion. Tetap nyambung, Bang, katanya. Pilih Kobo atau Mitia coba. Did you know? Aduh, sisa satu, guys. Kobo Kaneru or Mitia Bedford. Say, tanya salah. Ah, kalau milih antara virtual diva, dia tahu. Aku sih lebih Arwi. Ada tercus main next ring. Anjir, dia tahu, guys, dua-duanya virtual diva. Kobo dan Miti, ada tercus main next ring. Lebih baik daripada milih salah satu, mending aku milih minuman berikutku apa, kata Selina. Guys, mereka tahu kalau Kobo dan Miti virtual diva. Ya udah sekarang ewean namaku, kamu mau enggak, Selina? Maksud gue ditolak mulu dah, anjing. Udah lah gak punya duit, tai. Guys, sama Selina ditolak mulu. Besok kita berikan tameng lain apa aja apa ya? Besok coba ngobrol sama Etel kali, guys. Coba ngobrol sama Etel kali besok ya. Sama Selina ditolak mulu dah, tai, anjing. Tuh turun, guys, jadi 33%. Tadi udah 36. Apa kita tunggu sampai love dulu kali ya? Bang, ambil duit Spotify. Besok gak sih, guys? Ya Allah, uang gue $4, pulang aja kali ya. Apa kerja di gitar dulu? Ini itu duit apa ban pickup? Diam kamu, Aril ya, anjing. Guys, apa kita beli apa namanya? Kerja di toko gitar dulu ya? Seenggaknya bisa makan gak sih buat besok, guys? Pada mati, anjir. Itu Selina bisa dikencingin gak, Fi? Bisa, Nano. Nunggu love badak, Bang, baru ajak hangout. Iya gitu kali ya. Udah, ntar gue ambil kerjaan dulu, guys. Kita hari ini benerin gitar dulu. Gila, anjir. Bahkan game ini pun mendukung antara mereka berdua. Itu baca bukan Etel, Vi, tapi Itil. Etel kocak. Duit kamu kayak MU, Vi. Kenapa? 4. Kak, call Gerald, sir. Tawarin gorengan anget. Orangnya lagi ngambil HP kayaknya. Nana, makam. Itu streaming kapan ya? Berikutnya. Bikin lagu baru, Vi, tentang Gerard dan Cika. Gas. Udah cukup belum tapi famnya? Udah cukup belum famnya pertanyaan gue? Bentar, guys, ini. Biar besok bisa bayar angkot. Sebenarnya biar besok kita bisa bayar angkot sama makan warteg dulu aja nih. Uang gue $4 anjir, bisa hidup apa? Satu lagi ya? Ya, seenggaknya bisa buat makan lah. Repair. Ambil di Melody 5, Vi. Ada sih buat besok, guys, $132. Tapi gue mau naro buat ini dulu. Dah. Hari ini banyak banget, anjir, gitar dibenerinnya. 60.000 itu lumayan, Bang, buat beli Nasgor. Biaya hidupnya, biaya hidup ini, guys. Mama Rika, dia mana cukup $6 bayar angkotnya, nggak bisa ini. Oke. Oke, beres. Notif, guys. Dapat uang ya? Alhamdulillah. Dah. $44 buat hidup besok. Rasanya welcome. Tapi ya, Fi, kayaknya kalau yang ini tuh polisi sama ninja gue agak susah nyerangnya. Kenapa emang, Mori? Kenapa agak susah, Mori? Why you welcome? Live bareng Kobo jam berapa, Fi? Kayaknya malam deh, jam 10 deh. Gue gak tau nih hari ini bisa persona apa enggak, guys. Itu Ricky masih nungguin gue, bodo amat lah ya. Balik aja lah ya. Tanyain soal kentung, Vi, nanti. Nanti gue tanya coba. Hari ini makan dulu.
Coba kita tanya sama cewek lain dah guys, jangan sama Selena, eh apa? Jangan sama si itu terus. Bang Uluk. Ah. Dah. Udah makan? Oke. Kita cek dulu musik notebook. Kita bisa belum bisa, Deng. Ininya masih 25, guys. Ya, tidur aja ya. Tidur aja dulu ya, guys ya. Jorok betai. Adakah persona V? Nanti ya guys ya, gue tanyain kobonya dulu. Siapa tahu dia capek aja jadi gak jadi streaming hari ini. Soalnya dia lagi streaming mandilan kalau gak salah. Judi V biar double duitnya, gandeng Udin. Goblok sih tening hali aing rungkat anjing Udin, bangsat. Jorok kata Yujil. Enggak, itu gak jorok Yujil. Karisma gue 20, popularity 44, persahabatan bagi kepompong 76 guys. Eh gak boleh gitu Faisal, semua orang tuh dilahirkan secara ganteng ya. Ganteng kocak itu. Halo. Eh cek ini ya, cek apa, cek Platify. Duh gue jadi pengen punya M-chan dah. Biar bisa manggung di bar maksud gue. Nah 304. Let's go. Total playmon kita 803 guys, menuju. Gua bayar mahal-mahal $200 cuman buat dapat popularitas 4 biji dan iklan gua cuman dipasang sehari, bangsat. Sanjay welcome. Jangan resmi masa Judai lagi sih. Judai itu enggak naikin progres kita enggak sih, guys? Yogi welcome. Love kita satu, tapi kita belum punya pacar. Kita belum punya pacar, teman-teman. Gosip. Pixagram. Hari ini foto siapa ya? Hari ini motretin siapa guys? Motretin Bang Hulek kali ya? Motretin Bang Hulek kali guys? Hulek pembaik. Coy kita butuh M-char coy, cuman kita belum ada skill. Tapi bisa aja sih. Soalnya kan persen. Emang iya Mori. Nah kita upload dulu guys, upload dulu. This is my friend Bang Hulek. Like-nya 25. Popularitas itu ada apa? 80 followers, guys. Bang Kulo, Pojan welcome. Progression. Kita butuh ini sih, guys. Kita butuh karisma 20 gimana ya? Naikin karisma gimana, guys? Beli gitar ya? Naikin karisma gimana, tonton? Beli gitar ya? Sebentar lagi kita bakalan naik level. Ya udah kita bangun dulu, guys. Kita hari ini bangun dulu. Kita tricky dulu. Bro, let's give it konser, bro. Oke. Okay. Konser aja kocak ya. Gini. Gua ada meta konser baru, guys. Mana sih besoknya? Beli baju, VO beli baju. Beli baju naikin karisma kata, guys. Beli baju, Bang, buat up karisma. Oke, okay, ntar gua beli dah. Berarti kita hari ini harus nyayur uang banyak, guys. What's up, Ricky? Good morning. Hello. Good morning, bro. Bro. Let's do this today. Arfan, welcome. Here we go. Itu kreatin deh ya teman-teman ya. Itu tadi kreatin deh guys. Anjing toewewe bro. Anjir ada toewewe nonton. Semangat masuk. Let's go! Gila nih, Hell Machine!
guys, semoga uangnya cukup ya. Berikutnya, lagu berikutnya Ronaldinho. Enggak ada ngiki-ngiki kocak. Enggak ada ngiki-ngiki kocak ya. Berhasil semua tadi. Let's go. Next song. Hari sepi banget ya, nonton deh. Kemarin di taman banyak yang nyawer, guys. Gue pengen coba kalau di bar gimana ter. Nah, jangan bikin mereka kecewa. Jangan bikin cewek-cewek tawa-tawa kecewa, guys. Bentar, break lo. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ngakik. Thank you semua. Anjing ada The Beatles. Oh my god. Man, Paul McCartney. Oh my god. Lambat amat cupu enggak pakai hyperspeed kata Aji. Si pikir gitar hero anjing, bener guys, ada artis. Javier Stoy, John Lennon. Ini Javier. Javier, raur dulu, Javier. Wancing kumis, goblok. Guys. Uang kita 468, dan sekarang kita udah punya... Kita punya M-chan! Let's go! Kita punya M-chan hari ini, guys. Guys, kita hari ini udah punya... Ada fans. Oh my god, ada fans. Bang, boleh tanda tangan gak di gitarku? Aku fans berat. Iya, sini, tanda tangan. Aduh, tanda tangan, gak jadi ah, abang jelek gitu. Babi! Star syndrome sih, enggak, bukan begitu guys. Gua terkejut kalau ternyata Bang Kule bisa punya fans, teman-teman. Gua terkejut sih. Gua lumayan terkejut sih, teman-teman. Anjing, bisa punya fans bangsat Bang Kule. Wah, gila. Respect sih gua sih. Jaki, welcome. Bismillah. Kelamaan momen versnya malas kata Rakit Rapli. Tolol anjir. Coba kita ajak Ethel ngobrol kali, guys. Guys, ajak Ethel ngobrol atau kita fokus sama Kak Selina, tapi masih sore ya jam segini anaknya ngapain ya? Mr. DEP, welcome. Update SG dulu, Vi. Oh iya, bener. Udah tadi pagi, guys, ketemu Hulkster. Kak Selina, bang, Kak Selina. Ya udah, gue coba PDKT Kak Selina ya, guys ya. Uang kita 468 ya, insya Allah lah ya. Hari ini nih. Ini beli satu dong. Nah, tar aja. Coba kita ajak Kak Selina ngobrol lagi, guys. Apa yang mau ditanyain ke Kak Selina, teman-teman? Apa yang mau ditanyain ke Kak Selina sekarang, guys? Beli baju, bang Vi. Ini dulu nggak sih? Ya TTA dulu nggak sih, guys? Ya TTA baru beli baju. Apa yang mau ditanyain, guys? Duluan ayam atau telur? Coba gue tanya ya. Did egg
Gua first, then chicken. Definitely, betul, telur dulu. It never quit quiet pass to strategies, it worth domination, you know. Katanya bener telur dulu baru ayam, guys. Mukanya kayak ibot, jir. Emang iya, guys, ibot kalau ada nenek kali ya. Gombal, bang, gombalin, katanya gombalin. Selina suka tuak gak? Yo, oh, apa nanya apa, guys? Vitanya kok suka ke susu kakak bisa sebesar itu ya, katanya. How can your boobs so big? Ini kayak sinyal wifi katanya. Kadang kuat banget di beberapa area. And just for show, dan ini diliatin untuk beberapa waktu doang. Bang, senior gua kayak kontol. Kenapa Rejin ini curhat sama Selina, Rejin? Katanya neneknya kayak wifi, guys. Kayak sinyal wifi. Nonton Persib moleng. Eh, tanyain, guys, klub bola favorit ya? Your favorite. Eh, masih bisa. Your favorite football club. Oh, it's like choosing a favorite beer. Kenapa gue pakai goblok? Lihat tuh saya cheerleader for the. Dia tuh gak pernah ngasih tahu deh ini apa. Ayam dulu jing atau agung? Oh ya, salah. Dijawab MU, coba tanya, guys. MU apa ya? Manchester United or apa, guys? Or apa, guys? Or apa, teman-teman? Tanyain MU or apa, guys? Tanyain Bill Mac berapa kali katanya. Eh, Manchester United or apa, guys? Or Arsenal katanya, or Chelsea kali ya, or Chelsea kali. Or Chelsea coba deh, or Chelsea. Pasti dia gak mau jawab si babi ini, main aman. Haha, picking sides in that rivalry is like deciding between two great pubs. I say I lean more towards the match atmosphere. Dia tuh kalau disuruh kasih pilihan-pilihan gitu gak mau milih, guys. Tapi kemarin pas Waltrif mau milih dia. Tanya apa lagi ya? Tanya apa lagi? Eh, tanyain tahu ini gak ya? Tahu pro player gak ya? Ya jangan kasih pilihan, Vi. Iya, dia kalau kasih pilihan mainnya aman mulu, tai. Pakai cuswan kocak, gak mau. Dia pakai cuswan juga gak mau. Haaland or Mbappe? Dia Mbappe pasti tahu, guys. Tahu dia pasti speed dia pasti tahu, guys. Pinter dia. Ajak bahasa Indonesia, sir. Bisakah? Kamu lagi apa, Selina? Ah. Hah? Kok bisa jawab? Oh, aku lagi nyantai aja ngobrol sama kamu. Lagi mikirin tentang video-video absurd, topik apa yang akan kita obrolin. Kamu Wanjeng Selina orang Ngawi, bangsat. Guys, dia bisa jawab. Multi language bejir. Selina, kamu tahu anjing dia orang Nganjuk, orang aja ke Bang Awis. Eh, tanyain Selina, kamu tahu Atta Halilintar nggak? Ah, the legend of Indonesian YouTuber, let's go! Ah, siap. Sadly, our path in the YouTube universe have not crossed yet. Sayangnya di YouTube universe kita tidak bertemu kata Kak Selina, guys. Nama dia sih Selina Wati, bang. Selina orang Anjuk, emot kaget. Ah, siap. Coba bahasa Jawa, sir. Aduh, anjing. Nggak ngerti bahasa Indonesia, guys. Apa ya? Eh, tanya apa, guys? Teman masa kecilnya Billy Nganjuk. Ini nama aslinya Selina, belakangnya Wati. Anjir, fix banget, guys. Pakai bahasa Sunda. Sia cager, Selina. Oh, completely cager cenah. Coba pakai bahasa Jawa, Mi. Ready for a round of banter and love gitu. Eh, dia bisa bahasa Sunda, anjing. Eh, Selina bisa bahasa Sunda, guys. Asli Sunda kah, teman-teman? Gelo. Tanya Vi, dia kenal lu enggak? Enggak tahu dia, enggak tahu gua. Eh, coba tanyain. Selina, kamu tahu melodi JKT48 gak? Cucu. Ah iya, tahu melodi JKT48. I heard she quite the idol. We're planning to serenade with me one of her hits.
Guys, Kak Selina aja tahu enggak pakai by the way katanya. Anjir, orang Sunda gitu sih Selina tuh, orang Bandung gitu, guys. Dia tahu Kak Melody JKT48, teman-teman, by the way. Game beramal, anjir. Anjir deh, man. Bangsat. Abis, guys. Anjing, abis setnya, bangsat. Ajak keluar mau gak ya? Udah senyum kecil sih. Tapi kita, gue takutnya turun. Ntar aja lah, guys ya. Agak love dulu kali ya. Ntar agak love dulu. Ingat ya, fokus karir. Ingat, teman-teman. Fokus karir. Fokus karir, guys. Fokus karir. Fokus karir. Kita fokus karir. Tenang, guys ya. Makan lu. Ingat, guys. Kita fokus karir dulu ya. Kita fokus karir dulu, guys. Fokus karir. Pokoknya fokus karir, baru ntar masalah cewek mah gampang lah, nggak usah ajak date lu. Selina Simanjuntak nih, orang Garut, kotak dia. Selina tahu OG line up. The hell, anjir. Makan Vi ya, kita ke belakang lu, guys, ke belakang lu. Anjir, curhat sama Selina seru juga ya. Coba ya guys ya. Coba kita fokus karir dulu, guys. Sebentar lagi kita bisa ajak Selina jalan. Tempat makan tuh di mana ya? Oh, di kanan, di stadium. Itu ada makanan di bar V yang donat. Emang iya, Pal? Oh, gua kira cuma ada jualan bir doang. Apakah Selina itu JOT V? Wah, gua enggak tahu, guys. Tapi dia tahu Kak Melody JKT48. Nanti coba ajak di talk, Bang. Ya, coba. Dan ternyata Kak Selina bisa pakai bahasa Sunda sama bahasa Indo, guys. Coba gua tanya lagi. Nanti kita tanya lagi, guys ya. Kamu sukanya bir soalnya, Bang. Astagfirullahalazim. Itu bir halal, guys. Enggak ada alkoholnya, itu bir-biran bohongan. V, duit udah 400 menggandakan enggak, V? Coba ya. Coba ya, guys ya. Gas more. Kita fokus karir dulu, guys. Siangnya konser, malamnya judai. Beli baju sih. Selena usah, Bang. Urang Sunda asli. Gas. Yo, what the fuck, anjir. Drake. Baju V, baju. Ya, sabar. Kita kelipat gandain dulu ya, bentar ya. Kita gua butuh angka dari kalian, guys. Car, welcome. Enggak. Mesin slot yang ini bau. Hari ini bau mesin slot ini. Ini wangi. Percaya sama gua. Angka, guys. Angka. Wahyu, welcome. 17 V. Tumbal 1 dulu enggak sih, guys? Tumbal 1 dulu. Tumbal satu 5 kali ya. Cek dulu nih mesinnya rusak apa enggak. Oke kan, 3 kali masih rusak. 4 kali masih rusak. 5 kali masih rusak, sekali lagi 6 kali. 6 kali masih rusak, 7 kali. Oke. Di 7 baru dia berhasil, guys. Berarti Kita coba lagi, guys. Gua mau mencoba teori tentang hell machine, guys. Sebelum kalian kasih gua angka, sebentar. 7 kali dia gacor, guys. Oke, 1 kali. 2 kali masih belum wangi. 3 kali masih belum wangi. 4 kali masih belum wangi. 5 kali masih belum wangi. Oke, minta angka, guys. Minta angka, kasih gua angka, guys. Kasih gua angka, guys. Kasih gua angka, teman-teman. 77, sir. 79. Jangan geri-geri lu. Guys. 35. Dede 35. 35 dari Dede ya. 35, guys ya. Ini ketujuh ya. Roll 7, guys ya. Coba. Roll 7 ya, 35. Babe! Oke, roll 7 bau, guys. Coba di 8, teman-teman. Ya. Api 49 katanya. Kata api 49 enggak sih? Yuk, di 8 ya, di 8 ya. Api 49 katanya. Api 49, yuk 49. 47, 48, 49, yuk. Guys, angka lagi, guys. Angka lagi, teman-teman. 42 kata Chevy 42, guys. 42 coba 42. 42 42. Guys, ini 42 masih gagal juga loh. 13, Bang. Aku baru sholat. Astagfirullahalazim, stres. Enggak diridoi enggak sih? 33. Guys, bau. 33 bau, teman-teman. Parel 313, enggak ada uangnya Parel ya. Gua mau beli baju. 21 kata Sultan, guys, coba. 21 kata Sultan. Bubat dah. Guys, give me number, guys. 70, Bang. 6 76 kata Cihu 76, guys. 76 coba 76 ya. 76 ya.
Ini belum untung tapi guys. 76 belum untung. Ada yang ingat ya tadi putaran keberapa guys? Sudah waktunya 48 Vi. Coba sekali lagi ya guys ya. Sekali lagi 48 ya. Cihuy, Cihuy berhasil. 48. Nah, 48, 48 tadi udah keluar guys. 39 bang, aku peramal kata Naban. Mana Naban? 39 aku peramal. Coba 39 guys ya. Eh buang sial dulu gak sih? Buang sial dulu gak sih guys ini? Buang sial dulu. Enggak. 48 tadi udah bau guys. 48 tadi udah bau. Oke ini buang sial lagi. Masih buang sial. Oke, yang ini kayak berhasil, guys. Berapa, guys? 37 kata R doang. Oke, 37 guys, berhasil ya. Moga kali 10 ya, teman-teman ya. 37 moga jackpot kali 10, guys. Nah, ada emang penipuan anjing babi lah anjir. Blackjack, teman-teman. 100 kata Elga. Blackjack berapa guys? 43 kata Ardiansyah ya. 43 ya. Kart. Oke Ardiansyah, gue percaya 43. Gue masih percaya 43 guys. Hold. Oke 43, berikutnya guys. Berikutnya berapa guys? Ahmad 55 katanya. Coba Ahmad 55 dari Ahmad guys. Aduh 16 ya, 16 kecil banget guys. Bawa Ahmad. Berikutnya berapa guys? Alan 54 katanya. Coba. Anjing cuma turun 1 bangsat. 54. Ini hold gak sih guys? Sekali lagi. Gua butuh angka slot sekali lagi, guys. Ini pasti wangi. 36. Kira ya. 36 kira ya. Let's go, guys. Ini pasti wangi. Guys, emang tempat kayak gitu tuh kalian tuh gak akan pernah untung, babi. Gak akan pernah kalian untung, guys. Lihat, uang gue cuma 103, mending duitnya gue beliin baju, bangsat. Ini aku suka Vi kata Udin Hideng. Coba kita lihat baju, guys. Berapa harga baju ya? Kita butuh baju, teman-teman, buat karisma. Ini kayaknya baju mahal gak sih? 75 guys, baju kasual 75. Anjir, ada baju skena, bro. Hoodie harganya 250, baju kasual 75. Sepatu begini, oh ini naikin karisma nih. Karisma naik 3. Ini naik 12, ya Allah harganya mahal-mahal banget dah. Karisma 3, coba ini deh, baju hidung. Anjay. Berapa karisma kita sekarang, guys? Karisma 22, bisa bikin lagu baru gak ya? Coba, gue tidur deh. Gue malam ini tidur, nanti kita coba manggung di stadium terakhir guys. Makanya jangan judi Vi. Nggak, cek, bentar. Itu kayaknya gara-gara modal kita kurang aja gak sih guys? Nah, coba. Itu kayaknya gara-gara modal kita tadi kurang aja gak sih teman-teman? Bentar lagi balik modal itu pala lu meletak. Hari ini adalah gigs pertama kita di cafe A. Kok gue dimarahin? Bukan Bang Ulek suka dipipisin. Anjir gue dimarahin orang gue pipis di Ulek kayak tolol. Ya Allah 25 bikin lagu baru 25 guys. Lagu yang paling sering diputer Ronaldinho. Orang-orang pada suka lagu Ronaldinho. Udah tidur lah.
Bang, Persona. Iya, ya, jam berapa sih? 9 ya? Eh, notif. Let's go! Hah? Di koran beli selfie. Aduh, Ricky dipukulin orang, guys. Padahal kita hari ini mau ngeband. Aduh, Ricky dipukulin orang. Di mana? Di mana? Di mana, guys? Di mana? Oh, itu anjir. Dekat kasino, dekat kasino. Gas, Bang, beli baju. Iya, yeah, buat bikin lagu baru ya. Sebentar. Sebentar, guys. Ricky Sun Gokong dipukulin orang. Belakang ya? Mana? Mana kocak? Oh, itu anjing. Shit, shit, shit. Tidak bisa kubiarkan, tidak bisa kubiarkan. Tidak bisa kubiarkan ini. Ricky, my friend. Hey, if you sini kamu. Syah anjing, neng goblok, share. Kok yang ewe goblok? Hah? Mau dipukul? Mau dipukul? Jangan ganggu drummerku ya, babi. Anjing, dia jagoan berantem ya, babi. Hah? Wih, gue sekarat, guys. Tenang. Hop. Tenang. Gue jago UFC. Gas! Babi! Let's go, Ricky! Anjir, udah gitu aja gitu gak bilang makasih atau apa gitu, bangsat. Jin Hobin membela temannya. Oke, guys, ini adalah gigs pertama kita di bar. Stop mengjudi V, emot marah. Eh, gak boleh, we are ready. Eh, guys, ayo guys, kita manggung pertama kali nih di bar. Eh, ini bisa ini atau bisa apa? Bisa unjuk gigi ke cewek-cewek di sana, guys. Tadi ada yang minta tanda tangan, Vi. Emang iya, Rio? Ini nih, abis manggung di bar, guys. Abis manggung di bar. Sabar, iya, ntar beli baju. Ini manggung dulu, ah. Mana Ricky? Let's go, live music! Yo, my bro! Yeah! Let's rock and roll tonight, bro! Let's rock, Ronaldinho. Pasti itu bir draft, itu bir bohongan, guys. Ini adalah lagu yang banyak orang-orang suka, teman-teman. Ronaldinho. Ngik. Coba kita harus bikin lagu baru sih, guys. Beres kita mau, kita bikin lagu baru deh. Biar lebih gege. Ada siapa anjir? Vim, nih lanjutin membership Naga apa nyoba ke Mas Dean lah. Dua-duanya lah. Gas. Bang, jangan lupa nge-story. Iya, sabar. Ntar kita SG. So, kita butuh lagu baru, guys, selain Ronaldinho. Ronaldinho udah gak terlalu asik. V, lagu barunya berjudul Ame-Ame. Oh, jangan. Itu udah lagu lama, kocak. Itu lagu rap lama gak sih, guys? Sumpah, ini bisa dapat uang 1000, guys, hari ini. Percaya gak sama gue? Bisa kita dapat uang 1000 ini, teman-teman. Bentar, ini siapa yang ngechat ya? Bentar. Ini siapa ngechat ya? Hah? Diana siapa, guys? Sepupu. Hah? Bang Kuloh punya sepupu? Siapa, guys, Diana? Diana siapa, guys? Whiskey, oh, sembarangan lo. Ayo, lo gue lepasin berikutnya. Diana siapa, teman-teman? Midnight Attack V. Oke, boleh, bentar. Hitam! We'll be right back.
Judul lagunya kocak bang, kontol cicak. Supaya ini lagu terbaik guys. Hell Mesin Hitam. Gue aja udah pegel, gue bangsat. 198 guys. Tapi di Mas Dian gak dapat wallpaper, Vi. Bener juga. Tapi di Mas Dian ada curhat guys. Ini dikit juga ada sih. Ngik 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 ngik. Dia meko ya babi. Pipis dulu ah, bentar. Gue mau beli baju dulu guys. Beli baju bikin beli baju bikin lagu. Kesini lagi kali ya. Coba katanya bisa makan donat di sini mana. Oh iya bisa. Anjir mahal banget. Pizza berapa pizza? Nah, kita beli baju. Bisa manggung 6 kali bang. Bentar, bikin lagu dulu guys. Bikin lagu dulu. Bikin lagu dulu. Cupu amat 2 lagu capek. Sabar Eko ya. Pegal 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 pegal. Cangkel cangkel cangkel. Kita beli baju di sinilah. Beli baju bikin lagu lanjut judi. Astagfirullahaladzim gelel. Udahlah bermusik aja kita guys. Fokus bermusik. Gak ada guys. Gak ada gadakan-gadakan. Yang ada tuh kita rungkat bangsat. Hari ini kita main judi udah rungkat terus tai. Kemarin udah untung masih maruk. Jadi rungkat. Bikin SG bang Pi. Oh iya bener. Lo kali ya. Flexing flexing flexing. Nah aku aja dulu. Belanja bersama M Chan baru. Let's go. Apakah anak-anak muda mengikuti ini? Memalukan. Anjing gue dibilang panutan yang tidak baik. Kuleh dibilang panutan yang gagal guys. Tapi udah rungkat terbitlah Maxwin. Gak mungkin guys. Nih gue beli baju dulu ya. Gue beli baju dulu guys. Tadi kan kita udah beli kaos. Sekarang kita beli celananya lah. Eko biasa ngirim susu ke channel Rijat Imalano bang. Emang iya Eko? Ini nih beli susu. Beli susu. Beli celana. Beli celana hitam guys. Beli celana hitam. Nah ada 331 nih. Ini saya beli kacamata kali ya. Anjay. Jamet banget mentot. Let's go. Gak apa-apa guys, uang $81, yang penting karisma kita besar. 39 sekarang, yuk. Fit, tanya ke Selin penampilan Bang Kulehe. Boleh. Gue bikin lagu dulu guys, sabar, ke rumah dulu. Cari inspirasi dulu, baru kita manggung lagi. Ntar, Ricky nungguin dulu disana, lagi rehearsal. Nah, kita manggung lagi. Gak usah bawa-bawa susu ini kesini, anjing husky, mau tai. Nah, ini nih. Let's go guys, kita main lagu dulu. Wanjing! Gila kenceng gini aja lagunya. Wah ini calon-calon lagu susah nih. Aduh salah lagi babi. Ngek kayak lu. Gak ada yang namanya rungkat sir, adanya kurang modal doang. Diem kamu ya. Judul lagu guys, gua butuh judul lagu. Untuk lagu baru teman-teman. Diem kamu Rizaru babi. Anjing lu. Jangan rata di sini Aski. Judulnya apa guys? Judulnya gacha bang. Anjay gacha. Gacha. Wah anjing harus punya pacar 10 bagaimana? Pakai welcome. Guys, berikutnya lagu tentang cinta, teman-teman. Gacha ini masih PDKT ya ceritanya. Gacha, Geralt dan Chica. Megatron rongsok ke top timum lah judul lagunya. Eh, ayo kita bawa lagu Gacha, guys. Lihat di angkasa sana. Weh, jangan ribut di sini, Eko. Anjing ya Sultan duaan. Siap lagu gacha, let's go. Ricky, are you ready for my new song? Yeah bro, let's rock it bro, new song. Anjing susah bro.
ini lagunya, lagunya gerak banget ini. Bang itu Eko Teo kenapa? Mana bisa sawernya di Teo kocak? Ribut mulu. Anjir enak bro. Ribut anjing bangsat. Ini enak lagunya guys. Anjing dapat 231. Perfect guys, udah pegel. Babi anjir. Gila. Eh lagu baru kita yang tentang Gerard sama ini bagus banget ya, Gerard sama Cika. Gacha, let's go. Eh kita tesin kali ya. Oke guys, ayo ayo. Cari topik lagi, tonton. X member dan perfect pitch. Anjay, mana ngiknya kocak? Gak ada kocak ngiknya, tai lu. Penontonnya kayak tantrum gitu, Vi. Soalnya enggak bisa berdiri. Slot V, slot katanya. Eh, tanya penampilannya kali ya. Kamu suka gak pas aku manggung tadi? Kamu suka gak tadi pas aku manggung? Suka gak Selin? Jawab, goblok. Oh, performance kamu keren banget, totally rock the stage katanya. Eko udah anjing, ribut wae goblok. Like a pin that never spills. Cheers, let's go. Cheers. Tanya dia kenal lu nggak, Vi? Tahu lah. Tahu dia kalau bangku lu. Tanya bang, milih Megatron atau Optimus? Pacar lo gue jual di Saritem 200. Udah husky, ribut wae anjing. Tanya pria lagu baru bang, kamu suka nggak lagu baru aku tadi? Coba tanya guys, kamu suka nggak lagu baru aku tadi, Selina? Suka banget. Iya iya suka katanya. Lagu baru kamu like the first sip kayak minuman bir pertama, dia tuh suka mabok anjir. Bir dingin pertama di siang hari, segar katanya. Ah, kamu juga segar. Anjing kok ngerti bahasa Indo, dibilangin nama panjangnya. Siapa guys? Kasih tahu nama panjangnya Selina guys, ada yang baru tahu, ada yang baru datang. Itu suka karir, Bang. Oh, kocak lu. Bukan pemabuk, gua bukan pemabuk, babi. V bilang kalau lagu itu buat dia. Udah Eko, anjing ribut wae doan. Kamu mau aku bikinin lagu enggak? Kamu mau aku bikinin lagu enggak, Selina? Mau enggak ya dia gue bikinin lagu? Berikutnya gue bikin lagu. Jadi ketawa. Udah aske, only if it's a song about the epic quest for the lost remote on Saturday morning. Boleh katanya kalau lagu tentang epic quest. Kalau gitu jadi pacar aku dulu. Kalau gitu jadi pacar aku dulu, Selina. Kalau mau dibikinin lagu, tahu nggak ya dia? Tahu karir nggak dia guys? Eh dia udah punya pacar kocak. Eh apa? I am already in committed a relationship with my YouTube channel and my freedom, but hey, I appreciate the creativity. Eh kurang minusnya anjing. Eh ente guys. Eh persenan jadi minus anjing. Eh babe, aku udah sih kalau buat gue tanya jangan bobo ade pacar atau mereka tahu. Ah ribut tiga nih babe. Guys, ini ente guys, persenannya turun anjing. Gimana guys? Ditolak mentah-mentah Luffy. Aduh, persenannya turun. Padahal dia ntar lagi lope badak, bangsat guys. Gue butuh topik guys. Gue butuh topik guys, please. Gue butuh topik guys. Bilang bercanda, Vi. Hehe, bercanda aja kok. Kok kamu serius gitu sih? Bercanda aja kok kamu serius gitu sih? Ah kamu, untung aja
I get sometimes meta crawl guardian of the friend zone too seriously. Cheers to jokes. Oh, untung lah guys. Eh, gue udah panik aja. Siapa tadi yang bilang bercanda? Sumpah lu nyelamatin hidup gue anjir. Kata Selina, ah kamu ini bisa aja. Aku ini emang jadi guardian di friend zone terlalu serius. Kata cheers untuk jokes. Eh, aman guys, aman. Aman guys. Tanya soal channel YouTube-nya bang, emang kamu nge-YouTube juga Selina, emang kamu nge-YouTube Selina streamer kah kamu Selina? Coba tanya guys, tanya. Iya, aku YouTuber kata Selina, tapi aku bukan streamer sih. Diving into all sort of creative chaos without the live pressure. Oh dia YouTuber guys, Selina YouTuber teman-teman. Tanya tentang outfit kuluhu bang, menurut kamu baju aku hari ini bagus gak? Menurut kamu baju baru aku hari ini bagus gak? Coba tanya guys. Lope Badak! Definitely bagus, it's cream personality and style. If not were Oscar, you'd be sweet wish. Katanya outfit kulehe hari ini bagus guys. Outfit Bang Kule, dia coblos siapa Vi? Kamu pilih Prabowo, Anies, atau Ganjar? Voting is for sick tuh, dengar guys, rahasia katanya. Katanya rahasia guys, tuh. Voting is more secret than my YouTube analytics, let's just say. I vote for the vibes and who brings snacks. Aku bawa yang paling rame dan ngebawain makanan.